Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Hari ini adalah hari basikal baru untuk Master Bike Mechanic Kaiser Moss. Pakej basikal Bike Friday Diamond Lama datang di dalam satu kotak bungkusan yang sangat rapi. Segala bahagian basikal dibungkus dengan plastik gelembung dan kardbord untuk melindungi basikal dari tercalar ataupun rosak ya semasa di dalam perjalanan ke sini ya. Lama kita menanti ketibaan basikal Bike Friday Diamond Lama ini dan minggu ini kita beruntung sekali ya mendapat kesempatan ya membuat satu video dari pembukaan kotak ke meningkat naik komponen dari yang asal kepada yang lebih sesuai dan sekaligus membuat persediaan basikal untuk kayuhan pengembaraan pada hari-hari yang mendatang. Kaiser Moss mengambil Bike Friday Diamond Lama yang berwarna ungu ya dengan memilih set komponen Continental Divide yang datang dengan 20 speed dengan disc brakes ya bersama rack depan dan belakang. Sila lihat kotak penerangan di bawah untuk ciri-ciri yang lebih lengkap dan terperinci. Ya, basikal lipat Bike Friday Diamond Lama yang menggunakan besi Chromoly 4130 ya untuk rangka badan yang paling sasa, tahan lasak. Dan pada masa yang sama, keanjalan yang memberi pengayuh kembara, keselesaan dan keselamatan untuk menangani pengembaraan di jalan-jalan berbatu kerikil, ya, salju dan tanah runut dengan roda yang berukuran 20 inci ya, yang mampu membawa muatan lebih kurang 230 pound yang penuh ya, untuk menyeberangi benua dunia atau saja kayuhan untuk meneroka. Sebagai master bike mechanic, Kaiser Moss dapat membina sebuah basikal yang menggunakan peralatan basikal yang lengkap ya untuk kerja-kerja meningkat naik dengan mudah. Dari batang pemegang atau handlebar yang lurus, Kaiser Moss menukar pada batang handle titanium ala Jones Bar ya bersama getah pemegang dan tangkai ataupun stem untuk menambah keselesaan semasa mengayuh jarak jauh tanpa ada rasa panas pada tapak tangan. Pemicu transmisi stock atau trigger shifter akan ditukar ganti dari Shimano Diore ya kepada Shimano HDR ya untuk membawa gear 11 speed dengan pengungkil brake dari Avid. Bike Friday Diamond Lama adalah basikal semi custom ya yang menggunakan komponen-komponen basikal yang standard tanpa ada komponen yang khusus ya dan basikal Diamond Lama hanya dibuat apabila ada tempahan dari pelanggan. Jadi ya kawan-kawan, ukuran badan perlu dibuat ya semasa mengisi borang tempahan ya dengan bayaran yang penuh dan langsung menunggu giliran ya selama lebih kurang 4 atau 6 bulan ya sebelum basikal siap dihantar dari US Amerika Syarikat. Angkut brake atau brake calipers dari Avid ya diganti dengan brake mechanical ya TRP spire ya, yang menggunakan dua piston yang bergerak secara bebas untuk memberi daya kekuatan berhenti ya dengan tepat dan sama rata. Dan derailleur Shimano HDR M9000 11 speed ya, yang menggunakan sangkar gear yang panjang ya, akan menggantikan derailleur belakang Shimano M6000 ya, yang datang stok bersama Diamond Lama. Rantai basikal 10 speed yang datang stok bersama Diamond Lama juga dibuka untuk nanti diganti dengan rantai 11 speed ya untuk menyesuaikan dengan derailleur dan kaset belakang yang khusus untuk 11 speed ya. Dan setelah derailleur belakang ditukar ganti, angkup Avid BB5 ya diganti dengan TRP spire brake caliper ya untuk brake depan dan juga di belakang. Ya, di sini kita melihat mudahnya Kaiser Moss ya menukar dari satu komponen ya kepada komponen yang lain dengan mudah ya seperti menukar baju dengan tanpa memberi sebarang usaha ya. Kaiser Moss ya mencuba roda yang dibina sendiri dengan tayar swallow sebesar 2.1 inci ya untuk mengira jarak atau clearance pada pergantungan rantai atau chainstay dan juga pergantungan tempat duduk ataupun seat stay ya di belakang rangka badan basikal dan nampaknya masih ada lagi ruang untuk tayar yang lebih besar. Kaiser Moss mempunyai banyak idea ya yang baik dan kadang-kadang pelik juga ya kawan-kawan ya untuk basikal yang dibuatnya
ya, untuk diri sendiri maupun basikal ya, untuk kawan-kawan yang rapat dan terdekat ya. Kazimos bertanya pendapat kita, ya, bagaimana jika brake caliper hybrid Joint Tech R1 ya, yang menggunakan teknologi hydraulics dengan tarikan kabel dipasang ya. Ya, why not, kita jawab ya. Pandai-pandai saja ya. Tapi sebenarnya kita hanya melihat warna hijau yang kena dengan warna ungu pada rangka badan dan roda basikal ya, maka Bike Friday Diamond Lama akan menjadi lebih menarik sebagai konsep bike ya, dengan warna skema yang lebih menonjol dan berbeza dari basikal lipat yang lain. Kembali kepada cockpit basikal ya, Shimano XTR SLM 9000 ya, akan menggantikan pemicu transmisi stok Shimano 10 speed ya, dengan pengungkil brake atau brake lever ya, dari Avid. Dengan bekalan barangan basikal yang berbagai ya, Kazamos boleh menukar apa sahaja komponen yang mengikut ilham yang mendatang. Kalau tidak, dia akan membuat balik atau repurpose ya, barangan yang sedia ada untuk dijadikan komponen yang lebih berguna untuk projek basikal seperti Diamond Lama dan sebagainya. Kaset 11 speed yang dipasang pada hub ya, yang menggunakan sistem kikiran atau ratchet ya, untuk menarik gear dengan lebih pantas ya, dan cepat ya. Nampaknya sebelum tayar swallow ya, berkesempatan menjejak bumi, sekarang tayar Michelin White Wall pula sudah mengambil alih tempat untuk melengkapkan skema warna konsep bike Kaiser Moss. Beginilah ya kawan-kawan, etika kerja Master Bike Mechanic Kaiser Moss yang tidak akan merasa puas ya, sehingga projek di tangan menjadi lebih sempurna bagi basikal sendiri ataupun juga untuk kawan-kawan. Ya, dengan roda belakang dipasang dan tayar dipam angin pada 60 PSI ya, dan kemudian segala skru dan kabel diikat rapi, dan Bike Friday Diamond Lama sudah nampak jelas akan menjadi tidak lama lagi. Rantai stok 10 speed yang telah dibuka tadi sekarang diganti dengan rantai 11 speed ya, untuk kaset dan derailleur belakangnya. Dan setiap satu gear di depan dan belakang ya, diuji ya, dengan sangkar gear derailleur diperhatikan agar tidak menjejak bumi dan juga menggesel pada tayar atau lidi spoke roda. Ya, dengan derailleur depan ya, diselaras sedikit ya, engine Bike Friday dan menama sudah pun mula nampak siap. Roda yang dibina Kaiser Moss ya, diikat dengan lidi spoke sapim ya, pada hub DT Swiss 350 ya, dengan rotor 160 mm ya, menggunakan bingkai roda Busy Sport Cycle yang kemudian diikat pada sepit udang, dan brake depan diselaras untuk menggigit dengan lebih terkawal. Getah pada batang pemegang atau handlebar ya, diselip dan skru yang mengikat pada pemicu transmisi dan juga pengungkil brake ya, diketatkan ya, menggunakan torque screwdriver dengan tekanan 5 Nm. Tinggi rendah bahagian kokpit ya, diselaras ya, mengikut ukuran badan, dan batang stem teleskopik Bike Friday Diamond Lama yang membuat ulahan ini menjadi lebih mudah. Bila nanti basikal Bike Friday Diamond Lama ini keluar ya, perubahan atau adjustment yang terakhir akan dilakukan sekali lagi semasa kayuhan untuk menyempurnakan persediaan basikal atau bike setup. Bangku kulit selat Italia dipasang atas tonggak King Creek Tart Buster ya, yang datang dengan kelengkapan urethane elastomer dengan kadar kemampatan atau compression dan pelindapan atau damping yang berbeza ya, untuk memberi keselesaan semasa mengayuh. Setelah tinggi rendah, tonggak basikal atau seat post diselaras ya, mengikut ukuran pendek atau panjangnya kaki pengayuh. Basikal Bike Friday Diamond Lama hanya tinggal dipasang dengan injak pedal dan boleh dikatakan sudah pun siap dan selesai.
Rak depan dipilih untuk dipasang, ya, buat membawa beg bagi mengisi muatan seberat 20 kg. Ya, tetapi kita tidak dapat melihat, ya, bagaimana rak belakang dipasang kerana ia belum lagi dihantar, kerana besi yang diperlukan untuk membina rak yang dikatakan tergendala dari pembekal di sana dan belum lagi tiba di kilang by Friday semasa penghantaran basikal Diamond Lama ke sini. Walau bagaimanapun, berat keseluruhan by Friday Diamond Lama dengan apa yang ada sekarang ini dengan rak depan tanpa injak pedal adalah 12 kg, ya, pada kadar skala. Dan pada masa kini, bike Friday Diamond Lama, ya, tidak dapat menunjukkan lipatan dengan yang baik, ya, seperti basikal lipat yang lain, ya, kerana rek belakang masih belum disiap hantar, ya. Lipatan bike Friday Diamond Lama tidak membuka pada rangka badan basikal, ya, melainkan dengan melipat rangka segitiga, ya, di belakang ke roda hadapan, ya, dengan stem ditarik keluar dan diikat pada gumpulan lipatan. Ramai pengguna bike Friday Diamond Lama telah mengubah suai, ya, basikal mereka untuk memudahkan basikal untuk dipunggah di dalam bas, kereta api dan kapal terbang. Saya tidak dapat menafikannya yang Bike Friday Diamond Lama ini telah membuka minda saya untuk merubah cara saya mengembara atau menjelajah dengan berbasikal nanti, yang dapat menjimatkan masa untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh dengan konsep, ya, kita mengayuh, ya, kemudian naik kereta api dan sambung kayuh lagi, naik bas, terus kayuh, langsung berkhemah dan diulang-ulang berkali-kali. Baiklah kawan-kawan, terima kasih, ya, kerana menonton, dan juga pada Kaiser Moss, ya, thank you. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share untuk mendapatkan notifikasi video-video yang akan datang.